to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, hari ini saya bersama Mas Muhammad Jad Junaidi. Beliau meskipun masih sebagai mahasiswa kriya logam di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, tapi beliau ini seorang kriyawan yang sudah kebanjiran order. Nah, ini karyanya sangat luar biasa. Beliau baru saja pameran seni rupa KHAT, Jejaring Seniman Muslim, pameran wijinya wiji di kompleks Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Beliau menyampaikan karya yang sangat istimewa. Karyanya sebagai berikut. Hari ini kita akan melihat proses pembuatan hiasan yang dibuat oleh Mas Jad. Ini karyanya itu antara lain seperti ini, rekan-rekan. Ini menarik ini. Ini kalung ya Mas Jad ya? Ya, kalung. Kalung ini. Nih. Nah. Oh, menarik toh. Nah. Ini kalung dan rata-rata apa semuanya ya dibuat dengan unsur tumbuhan laut dan binatang kerang-kerang laut gitu ya Mas Jad? Jadi kan kita ya, itu punya itu, Mas? Konsep. Jadi konsepnya gimana Mas? Hiasan atau yang kita tonjolkan di dalam itu adalah kerang-kerang laut kerang-kerang dan juga tumbuhan. Oh, okay. Yang bisa diresin. Oh gitu. Jadi ini isinya kerang laut. Coba kita lihat ya. Lafat Allah ini, ya Mas ya. Untuk pameran kemarin. Ya ini yang untuk pameran kemarin. Nah ini di dalamnya adalah tumbuhan maupun kerang-kerang laut yang diberi resin bening gitu ya, ya Mas ya. Oke. Mengapa Mas Jad memilih bahan ini Mas? Ada kerang atau tumbuhan laut, terus ada resin dan di kuningan itu ya, ya apa material pokoknya itu ya Mas ya. Itu gimana Mas Jad? Ya yang pertama kalau untuk kuningan sendiri itu tidak sulit untuk menemukannya di Jogja ini. Oke. Dan harganya pun terjangkau dan bahkan kita juga bisa. Oh ini anunya Mas. Contoh pola yang sebelum pola, apa ini istilahnya sebelum ini? Sebelum ya? Diresin. Oke. Nah, ini ya. Bisa dibilang bingkainya. Bingkai. Oke. Nah, bingkai sebelum diresin ini. Ya. Oke. Terus setelah itu. Nah. Resin itu untuk sebagai hiasannya. Karena resin itu sekarang kita lihat udah banyak yang pakai untuk perhiasan. Tapi di Indonesia sendiri itu masih belum terlalu terangkat. Yang banyak terangkat itu di luar negeri malah Kak. Oh begitu ya? Yang malah populer di luar negeri. Oke. Kalau hiasannya berupa apa saja Mas? Ini kan ada kalung ya? Ya. Terus ini ada gelang. Nah ini gelang misalnya. Juga ada cincin di sini. Banyak cincin. Nih. Oh betul, ini cincin. Ini cincin coba kita pakai ya. Ini cincinnya seperti ini. Kita pakai. Pas ini. Apa yang di sini ya? Yang di sini aja wes. Berarti tangannya besar. Oh menarik kan? Ini juga ada bros. Oke, ini menarik ini bros ini. Ini bros. Ini berapa lama nih Mas biasanya? Mas? Kalau untuk perhiasan itu kan ada cincin, gelang, kalung, bros, sama anting. Bros termasuk proses yang paling cepat di antara yang kelima perhiasan itu. Karena dalam proses bingkainya itu cuma membentuk satu kali tanpa ada proses patrian lagi. Nah, tapi pengeringannya yang tiga kali. Resin alas. Nanti yang warnanya tadi terus disusun, ditata kerangnya, baru diresin bening lagi di atasnya. Dan resin alas itu juga resin bening? Ya, tapi diwarnai. Oke, resin alas diwarnai, terus disusun, terus setelah itu? Diresin bening lagi. Diresin bening, dua kali? Sekali aja. Oh, sekali langsung ya. Mas, kalau konsumennya, kolektornya itu dari mana saja nih Mas? Kalau yang udah mesen itu bahkan
dia memang orang Indonesia tapi udah lama di India itu juga. Oh, ada. Iya. Pak, kemarin pas pameran di ISI. India ternyata ini rekan-rekan. Sampai India loh, menarik kan. Australia juga ada. Oh, Australia ada. Tapi orang Indonesia. Gitu. Oke, oke. Itu jualnya gimana? Online gitu atau gimana? Kita lebih ke online. Oke, apa medianya apa Mas namanya? Kalau bisa teman-teman juga bisa dicek untuk IG-nya baru. Oke, okay, Instagram di Instagramnya Jad J Jewelry. J A D Jad J titik atau garis bawah garis langsung Jad J Jewelry. Langsung ya. Yeah. Jad J Jewelry buka Instagram dan jangan lupa untuk follow. Oke okay, ya rekan-rekan ya. Kalau Facebook atau apa aja? Kalau Facebook juga namanya sama Jadji Jewelry ya. Tempat okay. Spasi aja. Sekarang kita akan bertanya tentang apakah hubungannya dengan pendidikannya Mas Jad ini. Mas Jad kan kuliah ini kan. Apakah ini memang materi yang diajarkan di kuliah atau bagaimana Mas Jad? Oke, okay, kalau di kuliah itu kan materi diajarkan semua teknik diajarkan dan konsep pun diajarkan. Kalau di saya kebanyakan dapatin teknik ini di waktu SMK dulu. Oh, dulu di SMK mana? SMK Negeri 8 Padang. Oh, SMK Negeri 8 Padang. Ya. Oh, asli Padang ya, Mas Jad. Oke, kelahiran tahun berapa? 97. Sudah nikah belum? Belum. Oh. Kalau misalnya rekan-rekan painting explorer ada yang melamar gitu. Oh ya, Mas Jad yang melamar gitu ya. Iya. Oke, oke. Jadi silakan teman-teman juga bisa memesannya atau nanti kita akan mencoba melihat cara membuatnya atau teman-teman bisa menghubungi saya karena saya masih punya satu bujangan. Oke, oke, rekan-rekan mari kita lihat atau ada sesuatu yang ingin disampaikan misalnya tentang konsep tadi mungkin ditambahkan jalan. Jadi gini, awal mula saya bikin perhiasan seperti ini kan awalnya dari lihat-lihat di sosial media juga ini tertarik, wah ternyata sebenarnya kita bisa bikin kayak gini. Kalau dipoles lebih indah itu akan lebih bagus daripada punya orang lain. Okay. Nah, sehubung saya juga lagi kuliah, jadi saya mengambil materi yang bisa menunjang perkuliahan. Jadi tugas-tugas pun saya bikinnya kayak gini gitu. Oh. Jadi kuliah dan usaha itu jalannya bareng. Oke, oke. Itu lebih apa waktunya. Oh, dan berarti ini kuliah sambil nyari duit nah, gitu. Wah, luar biasa. tapi orang tua masih support dana gitu atau 100% sendiri? Orang tua ngasih dana itu cuman sampai semester 1. Oh gitu. Sekarang semester berapa, Mas? 7. Sekarang semester 7. Dari semester 2 sampai semester 7 itu nyari duit sendiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan usahanya untuk membayar SPP, membayar makan, kontrak rumah di Jogja, itu Mas Jad menjual dan membuat dan menjual perhiasan-perhiasan yang sangat unik, sangat menarik ini rekan-rekan. Dan silakan kalau suka nanti bisa menghubungi di Instagram atau di WA boleh nggak? Boleh. Kalau WA nomornya berapa Mas? 0823 8503 3827. Oke, nanti dicek di bawah ini. Saya ini tidak di endorse ya. Oke, ini karena saya sangat tertarik ini usaha anak muda yang luar biasa kuliah membayar sendiri. Kuliah membayar sendiri dengan karya seni, dengan ilmu yang didapatkan. Oke, baik sekarang kita akan melihat proses pembuatannya. Oke, rekan-rekan kita akan melihat proses yang dibuat oleh Mas Jad. Oke Mas, silakan apa dulu yang perlu disiapkan Mas? Oke, ini adalah bingkai tadi yang barusan saya bikin. Itu saya mau bikin kalung, ini pesanan sih, pesanan orang. Kalung love. Jadi bingkainya itu kita memakai bahan kuningan plat seperti ini. Nanti dipotong tebal 6 mili. Jadi setelah dipotong nanti disambung ada bagian patri nanti di sini menggunakan solder api. Nah setelah itu baru dibentuk menjadi love seperti bentuk yang dipesan orang-orang yang memesan. Itu membentuknya gampang dengan menggunakan tang jepit. Ada berbagai bentuk, ada yang bulat, ada yang untuk meratakan juga. Ini seperti ini. Nah,
Kalau proses pemateriannya, ini saya lagi membuat cantolan untuk kalung di bagian sini, bagian atas sini nanti untuk cantolannya. Dan saya sudah menyiapkan cantolannya di sini dan akan melakukan proses pematerian menggunakan solder api, menggunakan gas LPG dan alat seperti ini. Sama ngomongnya. Okay. Ini proses pemateriannya. Yang pertama dibakar untuk memanaskan bahan, lalu memakai borak untuk membantu mempercepat lebur atau lelehnya logamnya nanti. Borak itu apa, Mas? Borak itu yang untuk itu makanan itu, Mas? Iya, bisa. Tapi kalau kita di Kriya itu menggunakannya untuk mempercepat leburnya logam. Ini ada bahan patri, itu campuran antara kuningan dan perak. Itu seperti lemnya. Sebentar, Mas. Ini yang di situ itu yang tadi di borak itu apa? Apa tuh, Mas? Yang ini yang mau kita sambung cantolannya ini tadi di atas. Oh, oke. Okay. Cantolan atasnya. Uh-huh. Buat naruh tali kalungnya okay. Tadi. Sampai leleh dan pastikan ini tersambung. Oh, menyambung dua sisi lingkaran. Ini proses selanjutnya baru dibentuk sesuai yang kita inginkan sebagai bentuk cantolannya, cantolan kalungnya. Untuk kira-kira seperti ini nanti jadinya cantolannya. Oh. Nah, ini akan dipasang di sini bagian atas. Okay. Untuk memasukkannya kita butuh kikir untuk membentuk supaya ini bisa masuk di sini dan akan kita patri seperti yang tadi lagi. Okay. Ini alat-alatnya, kikir. Okay. Ini sudah dipesan ini, Mas. Nah, ini yang sudah dipesan. Ini semua alatnya manual ini, Mas? Iya, benar. Ada nggak alat yang pakai listrik gitu? Kalau mesin itu biasanya untuk proses finishing. Oh. Amplas dan juga mesin poles. Tapi untuk saya sendiri, lebih senang pakai manual. Oh, iya. Ngamplas pakai tangan okay. Gitu. Soalnya bahannya juga kecil-kecil. Hmm. Kalau untuk cepatnya itu bisa pakai mesin. Nanti di lem lagi kan di sini. Setelah terpasang. Nanti baru di resin, proses peresinan. Oh, okay. Dibersihkan baru di resin. Bolak-balik itu, Mas? Iya, biar lebih kuat. Dan bagian dalam ini kan nanti mau dipatri di resin harus dibersihkan dulu biar tidak terlihat hitam-hitamnya dan juga resinnya lebih kuat mengikatnya. Okay. Ini ya bentuk kalungnya nanti jadinya akan seperti ini. Ini proses pembersihan ya, Mas ya? Iya. Untuk alas sebagai alasnya bagian itu apa itu, Mas? Kertas? Ini cuman kertas minyak biasa. Ini sih saya pakai itu belakangnya stiker. Oh, nah, oke. Okay. Kan ininya licin. Nanti resinnya bisa copot. Oke. Okay. Dan enggak nempel. Harus bersih ya, Mas ya. Nah. Nanti ininya ditaruh di atas. Nah, biasanya kita pakai plastisin. Okay. Nah, untuk menutupi bagian pinggir. Bagian pinggir agar resinnya tidak meleleh meluber kemana-mana. Mau dibikin cacing-cacingan ini. Oke. Okay. Itu fungsinya agar tidak meleleh. Iya. Dan menyebar kemana. Okay. Dan biar stabil nempel di kertasnya gitu. Nah benar.
Enggak goyang-goyang, enggak gerak-gerak. Resin ya mas, resin itu cairan mas ya? Nah, cairan bening. Berarti ini belinya di mana nih kalau kayak gini? Ini kalau di Jogja saya beli di Ngasem Baru. Oh, berarti toko kimia. Toko-toko kimia ya? Oke. Nah. Oke. Okay. Ini resin bening yang super. Oh, yang ada bagus. Berbagai ada macam jenis. Yang kalau yang biasa itu lebih menghijau dia kalau kelihatannya. Tapi dia tetap bening. Kental itu ya mas ya? Nah, kental. Oke, oke, oke. Resin bening super kayak. Iya. Nah. Ini wadahnya ini juga bukan endorse loh teman-teman, ini aqua ini. Nah ini katalisnya. Oh oke. Okay. Nah, ini berfungsi sebagai pengeras, pengeras resinnya. Itu, ini belinya terpisah ya antara resin dan katalis itu ya? Tapi di tempat yang sama biasanya. Oke. Okay. Dan ini wadahnya buat kita nanti ngaduk. Plastik ini mas? Iya. Gak apa-apa. Cuman, ya? Kalau nggak rusak ya? Nggak ngerusak dia. Oh, nggak seperti bensin itu ya? Oke, oke. Plastik ini tempat agar-agar itu. Oh. Pastikan dulu ini bersih dari noda. Nanti kita tinggal ngaduknya pakai ini. Itu apa itu mas? Cuman lidi apa namanya? Oh. Kak apa namanya lidi sapu itu? Iya sapu. Itu dan nggak boleh apa misalnya tembaga gitu? Boleh. Bersih. Oke, enggak apa-apa. Asalkan bersih. Nah. Oh, yang penting bersih. Biasanya ya. Pakai pipet juga enggak apa-apa. Oke, okay. Plastik gitu juga enggak apa-apa ya. Oke. Asalkan bersih. Kita campur dulu karena saya mau membikinnya berwarna. Jadi, ini resin beningnya kita campur dengan warna dulu. Oh. Tuang ke sini secukupnya. Oh, sedikit aja ya, iya, sedikit aja. Ini perbandingannya sama katalis itu 100 banding 1. 100 banding 1. Oh, sedikit banget berarti. Iya, sedikit banget. Kalau kebanyakan hasilnya itu akan menguning dan tidak bagus. Dia kalau keras ya? Kerasnya itu nanti kalau terjatuh itu akan pecah seperti kaca. Tapi kalau katalisnya pas, itu jatuh pun enggak akan pecah dia. Kalau tanpa katalis? Hah? Tanpa katalis. Kalau tanpa katalis dia akan encer kayak gini terus. Dan nggak akan mengeras. Gak mengerasnya mengeras, lama. Ya? Mengeras bisa bertahun-tahun. Sekitar berapa ya? Ya 1 tahun lah mengeras. Tapi kerasnya itu lembek-lembek gitu loh pak. Oke oke. Oke, ini pewarnanya yang saya gunakan dari pigment. Pigment ya? Iya, pewarna resin. Ini khusus putih. Ini ya? Iya. Makanya belinya ya pewarna resin gitu ya? Iya, bilang aja nanti. Ini warna putih yang saya beli. Nah, untuk memunculkan warnanya saya pakai sandy. Ini yang warna biru. Oh, beda lagi nih ya, pigment sama sandy ya. Ada juga pewarna resin itu yang udah jadi warna birunya. Tapi saya lebih cenderung pakai sandy. Soalnya lebih bervariasi nanti kita untuk mewarnainya. Bisa milih warna. Ini dicampur ke sini warna putihnya. Dia akan berubah jadi putih. Sedikit aja itu berarti. Iya, sedikit. Satu tetes itu dia. Ya. Lalu kita ambil warna biru. Juga sedikit sekali. Untuk memunculkan warna birunya. Seujung ini aja. Nanti ini akan berubah jadi warna biru. Itu berapa lama itu pengeringannya? Proses pengeringannya? Kalau sudah ada katalisnya. Kalau sudah ada katalis. Oh, ini sebelum ada katalis sebelum. Ya? Okay. Kita nyampur warnanya sebelum. Soalnya kalau udah ada katalis takut kering ya. 5 menit itu aja udah jadi agar-agar dia. Oh. Dan kering bagusnya itu sekitar 4 jam kalau di terik panas matahari. Dijemur berarti nanti. Nah, ini dijemur nanti. Ini kita kasih katalis. Biasanya satu tetes. Satu tetes ya, karena bandingannya 1:100 ya. Ah benar. Diaduk lagi sampai merata katalisnya tadi.
bentuk dasarnya itu ya. Bentuk dasarnya. Bisa nanti milih warna, warna pink, warna apa gitu. Tinggal kita yang memvariasikan. Diaduk merata. Baru dituang. Sini kita suap. Baru dituang ke tempat tadi yang sudah kita siapkan. Oke. Sedikit aja kita butuh. Diratakan. Oke, selesai. Kita jemur di panas. Nanti kasih beningnya berapa lama? Ini setelah kering baru ditata ininya, ditata kerang-kerangnya, bunganya di dalam, baru dituang resin bening lagi. Berarti sama. Tanpa cat itu aja ya, tanpa pewarna. Nanti ditata kerang-kerangnya ya. Oke. Baik, rekan-rekan Painting Explorer Channel, tadi prosesnya nanti tinggal dikeringkan, ditambah dengan resin, dicampur katalis. Kalau yang bening berarti tanpa warna. Sebelumnya ditata, ini ada apa, kerang-kerang kecil seperti ini. Oke, dan tinggal diamplas kalau sudah jadi, bisa dikeringkan selama berapa mas? 4 jam ya mas ya? 4 jam. Oke, terima kasih untuk update video Painting Explorer Channel. Jangan lupa subscribe Painting Explorer Channel. Thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.